هذا صراط مستقيم. أدب الكيس والعاجز keduanya diterangkan dalam hadis. Al-Qayyisu madana nafsahu wa amina lima ba'da al-maut. Al-Qayyis adalah orang yang menundukkan nafsunya, yaitu orang yang cerdas, orang yang pandai, adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk persiapan sesudah kematiannya. Wal-Ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan al-ajiz adalah orang yang menggiring jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan, banyak angan-angan. Jadi ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu telah ditentukan takdirnya sampai dalam permasalahan al-ajz wal kasr, apa, wal kais, sampai dalam masalah kelemahan dan kepintaran. Dan di akhir hadis pembahasan tadi disebutkan yang dimaksud orang yang pintar, yang cerdas adalah siapa, yaitu mereka yang selalu menundukkan nafsunya dan selalu memperbanyak bekal menuju kehidupan setelah kematian. Sedangkan yang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan panjang angan-angannya. Hadza shiratun mustaqim.